Ya kan? Ya apa-apa. Kita hargai keunikan kalian berdua ya. Pernah pacaran dalam kamar? Nah. Jangan takut. Sini. Gak akan diapa-apain ya. Paling lu bertiga cuma gombrol. Cemplungin di lubang buaya aja. Nah, ngapain? Lagi nongkrong-nongkrong. Wah, hebat banget ya. Nongkrong sambil meruku-ruku. Udah pulang sekolah emang? Udah pulang sekolah. Kira-kira kalau ada John Pato nih, ada yang salah nggak merasa? Merasa ada yang salah nggak? Hah? Nggak ada ya? Lo yakin? Hah? Yakin? Kayaknya ini takut-takut gitu ya kan yakinnya. Iya, iya. Kamu udah pulang sekolah. Kamu ini kok seragamnya masih biru gini sih, SMP ya? SMP, kelas berapa? Kelas 3. Yang ini SMA kelas berapa? Kelas 2, kelas 3. Pelukan? Iya. Pelukan? Iya. Pelukan? Iya. Ya iyalah, masa gak boleh meluk pacarnya? Ya kan aku nah. Cium bibir? Iya. Ini? Iya juga. Cium bibir? Ya iyalah ya. Iyalah. Masa sih itu gak pernah. Pernah pacaran dalam kamar? Tidak pernah pacaran dalam kamar. Biasanya dalam sumur. Hah? Oh di jamban. Oh kamu memang suka yang aromanya rada menyengat gitu ya kalau pacarannya. Pacaran di jambannya beda lagi ya kan. Ya apa-apa, apa-apa. Kita hargai keunikan kalian berdua ya. Pernah pacaran dalam kamar? Yang paling parah ngapain? Megang-megang apa? Apaan aja yang ada ya kan? Gorden ya kan? Karpet, ujung kursi. Megang apaan yang jelas? Baiklah, dari kesaksian tersangka pertama, kita bisa mengambil kesimpulan kalau lo ini sudah melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Megang apaan? Saya kira dia anak yang soleh. Ternyata dia juga megang-megang. Kalian tuh dapat ide pacaran kayak gitu, kamu dari nonton. Kalau kamu dari mana? Hah? Dari nonton film porno juga?